ngaben massal itu artinya ngaben untuk banyak orang. Biasanya itu diselenggarakan oleh beberapa orang dalam satu banjar atau dalam satu desa. Tujuannya satu, secara ekonomi itu lebih mengirit, ya biaya tidak begitu banyak. Nah, tujuannya sama, baik ngaben massal maupun ngaben pribadi atau ngaben dadakan, tujuannya adalah bagaimana mengembalikan roh itu atau atma itu menyatu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, dan bagaimana jasad itu kembali ke asalnya masing-masing. Ngaben itu adalah mayat-mayat yang dikubur tadi itu digali lagi. Karena kalau orang meninggal di masyarakat Hindu itu begitu dikubur itu belum selesai. Karena tulangnya itu tidak akan bisa hancur kembali ke asalnya. Supaya bisa kembali, maka digali lagi secara bersama-sama. Semua beberapa orang yang mempunyai mayat yang dikubur tadi digali bersama-sama, diupacarai dengan satu upacara. Itu sudah ngirit. Karena pada intinya manusia itu adalah buana alit, yaitu apa yang ada di buana agung atau di dunia ini, badan kita juga demikian. Oleh karena itu, manusia yang meninggal itu akan bisa kembali ke asalnya masing-masing, yang disebut dengan Sat Panca Mahabhuta. Dari air menuju ke air, dari api kembali ke api, ke tanah maupun ke lainnya. Musik yang disajikan dalam upacara ngaben itu adalah membangun lebih religiusnya daripada upacara tersebut. Di sana di dalam upacara ngaben disajikan ada berbagai jenis musik, ada angklung, namun secara keseluruhan pada intinya adalah membangun suasana lebih religius di dalam upacara tersebut. Angklung ini memang diperuntukkan untuk mengiringi acara fitriahnya itu. Karena apa? Karena suasana pelarasannya juga gending-gendingnya itu adalah cenderung ke arah berkabung. Thank you.
Mungkin masal itu dilihat dari perspektif pariwisata itu unsur entertainnya itu lebih besar, unsur tontonnya itu lebih banyak dan lebih menarik. Ada iring-iringan sawo atau jenazah yang sudah dipersonifikasikan itu akan seperti prosesi gitu loh. Bali itu adalah daerah pariwisata yang cukup bagus prospeknya di Indonesia saya kira. Sekarang apa-apa banyak upacara-upacara termasuk Pancoyatnyo itu dikemas dijadikan salah satu objek pariwisata.